siswa tidak harus belajar pulang dan belajar pulang saja hari ini, Bapak Ibu. Kami di kita tahu. Saya harap teman-teman di sini tidak hanya sembarang ikut, tapi paham akan apa yang mau kita tuntut oleh Bapak Ibu. Hanya dengan sesuai, maka kita pikir siapa yang akan membeli dagangan kecil di pinggir sana. Sekarang kita mahasiswa bukan orang yang kaya, orang tua kita juga masyarakat kecil. Tidak, kamu di sini semua mahasiswa dan tidak ada penyusup. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Jadi kawan-kawan, kita tahu, kita bahas sedikit tentang Omnibus Law. Jika semuanya mau dijadikan pedagang, jadi pengusaha, mereka bilang bahwasannya Omnibus Law itu akan membuka lapangan kerja untuk kita. Dengan adanya pembuka pedagang kecil, tahu jualan-jualan kecil, jualan gorengan, jualan minyak di pinggir jalan. Si mereka kira itu akan mempermudah ekonomi kita. Yakinnya teman-teman. Ketua DPR hadir. Luar sana sakit kemarin bagi-bagi beras. Dan kita akan sewa tenda dan akan menginap di gedung DPR ini. Semangat. Tunipu. Revolusi. Aku boleh baca puisi. Permintaan rakyat, betul? Betul. Ada lagi kawan-kawan yang mau orasi, tolonglah. Hidup mahasiswa. Untuk menghibur asik-asik Dimana-mana kami melawan, di sini melawan, di sana. Hidup mahasiswa! I love mahasiswa! Udah masuk, masuk, masuk. Jangan pinggir-pinggir jalan. Kalian bukan lele aja, masuk. Udah kasih lele tadi. Eh, yang bawa mobil mana ini? Ya, semoga kita doakan Pak Kires selaku Ketua DPRD semoga cepat. Bandel kali diri-diri cek Pantus Horizon gue. Cek Iber bening. Udah yang berdiri. Nggak, mereka usah tegak-tegak kali dia mau kita. Nggak, kita udah mau kubur kan, nggak usah jadilah demo ya. Cuman kemana lagi, nggak mungkin nggak kita mainkan, betul? Aku nggak apa-apa, mau dipilih. Akan kami putuskan. Pada prinsipnya, kami mendukung daripada apa yang adik-adik minta. Kami sangat apresiasi apa yang kalian minta. Cuman kondisi pada saat ini, saya tidak bisa berpikir banyak, tidak bisa berlama-lama, karena kondisi saya pada saat ini memang kurang sehat. Jadi, akan kami teruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat kita di... Ini mana Bang Ade, bapak-bapak DPRD-nya atau ketua? Dimana-mana kami melawan, di sini melawan, di sana melawan. Kawan-kawan ayo lawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan kawan-kawan, ayo lawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan, angkat tangan kiri kawan-kawan, tangan kiri kawan-kawan. Bicara penindasan. Sekali sama penindasan.
keadilan. Kami dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Kota Binjai menuntut agar DPRD menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang telah disahkan daripada DPRD Pusat. Karena menurut kami, undang-undang ini rancu dan cacat formil menurut kami. Karena sampai hari ini juga, undang-undang ini tidak ada nomornya, draftnya tidak ada. Kami sebagai rakyat seperti dipermainkan. Di saat kami mengkaji, dan ada lagi bahasa hoax atau segala macam. Dari mana ceritanya hoax, kalaulah undang-undang yang asli pun tidak ada. Jadi ini tanggapan DPRD Binjai sendiri gimana nih? DPRD Binjai bingung. Hingga saat ini masih bingung? Bingung, nggak ngerti. Bila kita kan tadi nggak ngerti apa-apa, ada lu kita. Jadi belum ada mengambil sikap atau gimana gitu? Belum ada. Harapan kita DPRD juga menolak. Karena apa? Ini cacat formil. Akan kami putuskan. Pada prinsipnya, kami mendukung daripada apa yang adik-adik minta. Kami sangat apresiasi apa yang kalian minta. Cuman kondisi pada saat ini, saya tidak bisa berpikir banyak, tidak bisa berlama-lama, karena kondisi saya pada saat ini memang kurang sehat. Mungkin ada teman rekan kawan, Pak Sarif, silakan. Di akan kami teruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat kita. Di hari ini akan kita utus membawa surat kita ke DPR RI.